Sabtu kemarin udah keluar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa sistem PTBS ini beda memang dengan sistem perusahaan-perusahaan yang lain. Tepuk tangan buat PTBS. Nah, PTBS kenapa begitu banyak cepat banget perkembangannya? Beda dengan yang lain, makanya banyak yang jumprot dan yang memerangi. Kenapa? Karena pada iri. Kenapa? Karena perusahaannya satu-satunya, Bu, yang bisa membagikan segitu banyaknya. Dan luar biasanya produknya juga membumi luar biasa. Dan kenapa? Karena ditolong oleh Allah dengan adanya ownernya mengadakan dan mengajak kepada seluruh mitra bisnisnya untuk menguatkan iman dan menguatkan ekonomi. Nih, menguatkan ekonominya kayak gini caranya. Menguatkan imannya mengajak itikaf di masjid selama 4 hari 3 malam bersama ownernya, sahabatku. Khusus bagi yang muslim. Non muslim ada enggak kan saya banyak. Ibu Marilyn Monroe. Pak siapa lagi itu ya? Itu timnya Ibu Marilyn Monroe di Tangerang. Semuanya hampir bukan Islam tapi boleh bisnis di sini dan beliau-beliau udah pada dapat luxury satu miliaran. Subhanallah. Iya, justru semua manusia agama apapun pingin yang adil, betul nggak? Misalnya ini adil dan Rasulullah itu berdagang dengan siapa saja, boleh bersosial dengan siapa saja, boleh. Yang nggak boleh mencampur adukan ibadah, betul nggak? Siapa yang sepakat katakan saya? Itu dia, Islamnya indah bersatu sama agama manapun. Giliran ibadah baru kita takut didukung. Baik. Berapa rezeki yang disiapkan oleh PTBS? Setiap 2.100.000, Bapak Ibu ngambil 2.100.000, itu dapatnya potensi rezekinya dari motor, mobil, payah rumah, belum termasuk bonus-bonus bentuknya uang, itu 1.67. Nolnya siapa tahu? 7. Ngitung nol aja udah piang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan oleh Allah kepada kami. Kalau saja Bapak Ibu bisa menghasilkan 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun alias 12 bulan, kalau dibagi 12 bulan ini berarti gaji Bapak Ibu sami carem sama saja 139 juta per bulan. Masya Allah. Kalau ditempuh dalam 2 tahun itu gaji Bapak Ibu sama 10 alasan kenapa gabung di bisnis ini. Kenapa wajib gabung di bisnis ini? 10 alasan. Ingat-ingat baik-baik. Yang pertama, PTBS Syariah adalah perusahaan yang berizin dan aman. Yang kedua, produknya sangat diminati dan prospeknya luas. Ada untuk manusia, untuk kendaraan, ada. Bahkan nanti di Jakarta sebentar lagi akan uji emisi. Kalau misalkan gak lulus uji emisinya, CO-nya tinggi di dalam mobil kita, mobil kita kena tilang Rp500.000. Motor Rp250.000. Tinggal masukin ini ke motor mobil kita, cuma 2 ceng. Ini satu kapsul cuma 5.000 perak, tapi bisa menyelamatkan motor Bapak Ibu Rp250.000. Masya Allah. Kemudian untuk pertaniannya ada, untuk peternakannya ada, untuk kewanitaannya ada, keharmonisan rumah tangga untuk bapaknya ada supaya cacing menjadi naga, untuk ibu-ibunya ada supaya lubang naga menjadi cacing. Ngeri gak tuh? Luar biasa. Untuk kecantikannya ada. Jadi 2.100.000 itu Bapak Ibu seperti punya Indomaret, Alfamart yang online. Subhanallah. Tukang bapak-bapak. Yang selanjutnya, sistem bisnisnya halal. Penjualan langsung berjenjang syariah. Keempat, sistemnya tidak wajib tutup poin. Tidak wajib belanja tiap bulan. Nah ini yang saya tahu. Andai kata PTBS itu mewajibkan setiap bulan saya harus belanja setiap bulan, maka pasti saya tidak akan gabung di bisnis ini. Karena untuk bisnis ini mencari uang atau mengeluarkan uang? Mencari uang. Kecuali saya butuh produknya, belanja lagi dapat diskon 100%. Bagus gak? Kecuali saya juga pintar jualan, belanja jual, boleh itu.
Tapi kalau diwajibkan untuk belanja tiap bulan, akhirnya mubazir, dan mubazir itu adalah pekerjaan setan. Betul nggak? Di PPS tidak wajib belanja tiap bulan. Bagus kira-kira. Selanjutnya, rewardnya paling mudah diraih, terbukti udah 8.000 orang yang mendapatkan. Kemudian poinnya tidak ada hangus, tidak ada dari nol lagi, tidak ada target dari perusahaan sebulan, dua bulan, tiga bulan, kalau nggak nyampe hangus, tidak ada. Targetnya ada dalam diri kita. Kemudian yang dihitung bukan jumlah banyaknya orang, tapi omsetnya berapa. Walaupun tiga orang kanan, tiga orang kiri, kalau omsetnya udah 75 omset poinnya, maka sudah boleh. Ini adalah kebun sawit yang tidak terawat. Dan kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara memupuk yang praktis dan simpel. Ini dia slow release pupuk sakti 1 on 1 saset cukup untuk memupuk satu pokok tanaman sawit. Simple gak ribet, gak perlu bawa air, cukup bawa kopi untuk yang memupuknya. Gak perlu bawa pupuk bertonton, cukup satu saset untuk satu pokok sawit. Dengan demikian, petani sawit akan menghemat biaya pupuk, biaya pengangkutan, dan juga biaya tenaga kerja. Dan insya Allah, hasil panen akan melimpah ruah. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Jos Gandos. Biarkan tanaman bicara. Dapat luxury suami dan istrinya, coba itu suami istri, jadi istrinya dulu yang diajak, keluarganya dulu yang diajak, baru orang lain. Coba ini empat bersaudara ini, coba itu lihat tuh orang pada video itu, sama cucu-cucunya, cucunya juga dapat tuh, coba eksekutif luar biasa cuy, ponakan, cucu, mantu semua dapat Pajero luxury. Wah, mobilnya mau gak hitung ini, keluarga. Berikan tepuk tangan dulu para pelayan suri. Untuk keluarga, Pak Saudara. Panggilan. Assalamualaikum, alhamdulillah. Nama saya Muhammad Janato Adnin dari Kandang Hau di Indramayu. Saya fokus di bisnis ini. Awalnya saya penjual galon, karena masih kelalaian keliling. Saya fokus di tahun 2019 dan alhamdulillah
saya dapat reward di tahun 2020. Bulan 5 saya dapat motor, alhamdulillah bulan 8 saya dapat mobil. Masya Allah, motor sama mobil, tepuk tangan buat Toyo. Yang masuk ke rekening? Yang masuk ke rekening untuk uangnya 27 juta. Subhanallah, tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Laser dari Ciasem Subang. Alhamdulillah saya fokus baru sekitar 1 tahun setengah di bisnis ini dan sudah mendapatkan 2 motor, 1 mobilio dan rekening bonusnya yang sudah masuk sekitar 50 juta. Subhanallah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum, nama saya Bu Yaya Nurhayati. Saya bergabung tahun 2018. Alhamdulillah sudah masuk ke titik 7 juta lebih. Masyaallah, tepuk tangan buat Bunda. Masyaallah. Ya, alhamdulillah saya selama bergabung kurang lebih jalan 2 tahun sudah meraih 4 motor, 1 mobilio dan masuk ke rekening hampir 50 juta. Subhanallah, tepuk tangan buat Pak Haji. Saya kuliah dari Cirebon. Alhamdulillah menjalankan di sini kurang lebih 1 tahun lebih. Fokusnya alhamdulillah baru 1 unit motor kurang lebih 20 jutaan. Masya Allah, tepuk tangan buat Cirebon. Nama saya Zainuddin Harun dari Gebang Cirebon Timur. Fokus 1 tahun lebih, alhamdulillah sudah tembus 2 motor dan 15 poin lagi 3 motor. Masya Allah, uang 30 juta lebih. Tepuk tangan buat Bapak, luar biasa. Masya Allah. Saya Dini Haryana dari Cirebon. Saya fokusnya kurang lebih 6 bulanan baru mendapatkan rezeki 2,5 juta. Subhanallah. Tepuk tangan buat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mitra terdekat dari Bapak ini. Ya, saya mendampingi, saya dalam bisnis ini menjalankan bersama tim saudara sendiri di Cirebon. Alhamdulillah, dari yang Bapak katakan sudah mendapatkan 1 mobil dan 4 sepeda motor. Tetapi dari ID saya pribadi, saya juga sudah mendapatkan uang sebesar lebih kurang 10 juta.